Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kang Pesoy, dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan mencoba menelusuri tempat sejarah atau tempat rekreasi yang berada di Marunda, Kampung Marunda Pulo, Celincing. Oke. Orang Jakarta mungkin sudah tak familiar lagi. Ini adalah tempat sejarah situs Pendekar Betawi, yaitu Bang Pitung. Oke, saya sudah sampai, kita lanjut bagaimana keseruannya. Misi, Bang. Oke. Berapa Bu harga masuknya, Bu? 5.000. Oke. Langsung masuk. Cuma 5.000 saja. Kita bisa menikmati. Ini patung Bang Pitung. Rumah
Nah, kita telusuri di samping pinggirnya rumah Bang Pitung. Ada musola juga, ruang serbaguna. Inilah alun-alun itu yang dipergunakan oleh para pengurus cagar wisata ini. Oke. Sebelah kiri saya banyak yang lagi pada hiburan juga. Ini nampak dari samping. Kita lihat tampak dari belakang. Nah, ini sahabatku, inilah nampak rumah Bang Pitung dari belakang. Di sebelahnya sudah banyak berdiri rusun marunda. Nah, ini adalah makanan ciri khas Betawi, yaitu cendol wayang khas Betawi, kerak telur Bang Roy, dan juga bir peletok. Oke. Sekian dulu sobatku. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan bagi Anda yang pengen menyaksikan lebih dekat rumah Bang Pitung ini, harga masuk cukup 5.000 saja. Berada di Marunda, Kampung Pulo, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Channel Bang Asep Pesoy. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.